Ini halaman rumahnya ini bersih banget, sahabat. Tuh. Dan kesananya langsung melihat pemandangan indah sekali. Dan satu, kedepannya itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lumayan kanggo buka puasa. Masya Allah. Sarang Neng Sahana Minai teh. Iis. Neng Iis di kampung Marga Mukti. Marga Muktinya. Masya Allah, ini masih gadis, sahabat. Nih, penonton ada yang naksir ini. Ini dia yang namanya Gunung Rancang nih, sahabat. Nah, kemarin saya pernah ke sana, dan di sana itu ada makam lah pokoknya, sahabat, dan ada guha juga. Masya Allah. Dan saya pernah di sana tuh. Nah, di bawah itu kandang sapi, dan itu kampung Cipundeuy, sahabat. Saya pernah ke situ, dan di sini semuanya Cimanuk. Pokoknya saya pernah ke sini. Situ, dan di sana tuh batu tuh. Nah, ini ya batu di sana. Pokoknya ini indah sekali alam pedesanya. Cuaca sedang bagus. Dan di atasnya juga, ini ke bawahnya masjidnya tadi ya. Dan ke atasnya juga masih ada rumah ini. Karena ini mah benar-benar super nanjak, kampungnya berada di bukit ya, tuh bukitnya. Masya Allah. Tapi terobati dengan suasana alamnya. Mulai Pak. Iya. Tapi terobati dengan suasana alamnya yang indah. Masya Allah. Sekarang sedang bulan puasa. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini seperti ini suasana desanya. Masya Allah. Kalau lo rumah ini langsung menghadap ke pegunungan, sahabat, pokoknya tidak bertahan. Kalau di sekelilingnya ini perkebunan jagung. Sepertinya di sini cocok buat ngeliwat di pedesaan. Masya Allah, ini mantap di sini, sahabat tuh. Nah, di sini ngeliwat, cocok banget. Pokoknya madep. Walaupun sebagian sudah banyak yang permanen rumahnya, tapi keindahan alam desanya ini masih terjaga. Karena rumahnya ini, kampungnya berada di atas gunung ya. Sangat indah sekali alam desanya. Dan kalau ke atas itu tuh, kebun jagung ya. Kampung di atas gunung.
Dan di sini banyak kacang yang sedang dijemur. Masya Allah tuh, ini banyak sekali nih. Ini kacang yang sedang dijemur ini dibiarin biar kering, nanti buat benih sahabat. Kucing oyen, lucu sahabat kucingnya tuh, masya Allah. Ini kampungnya di dataran tinggi. Walaupun di daerah tinggi ini, tapi kebetahan suasana kampungnya. Ewangan teh. Diangkat kemana teh? Kebon kemana? Oh emang. Duaan. Ya Allah. Indah, itu indah banget. Itu kampung Kubang ya? Uh-huh. Itu kampung Kubang ya? Kampung Kubang. Tuh, itu kampung Kubang sahabat tuh. Angin amangan ah. Mau di mana? Mulai di mana? Di Pangereunan. Oh, Pangereunan. Pangereunan ya, Kak. Amang ke situ. Di situ, Abi mah. Di situ, ya, Mak. Oh, mun. Ya, itu mah, hatur nuhun, Mak. Hantun. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Insyaallah. Tapi sering gak tuh, Pangereunan sering? Iya. Ke Kubang. Kita akan lanjut sahabat ya, melihat suasana kampung ini. Ini pohon cengkeh ya tuh. Dan ke atas masih ada rumah. Kita akan kelilingi kampung ini. Oh gitu, jadi kemar gitu. Iya mana ya rakana itu. Oh ya rakana. Oh ini yang satu lagi ya. Kembar sahabat. Nih, ini burung ini cantik sekali. Cantik-cantik ini. Ini dia suasana kampung yang masih terjaga keasriannya. Walaupun ini sebagian sudah banyak permanen rumah-rumahnya, tapi keindahan alamnya ini tidak diragukan lagi ya. Masya Allah tuh. Ini parabola, kalau tidak ada parabola ini tidak ada berita sahabat TV. Dan seperti ini kalau biasa sahabat, biasa kalau tempat cuci piring ini di luar ya, buat mandi buat apa di sini sahabat. Ini dijamin airnya ini di sini itu dingin sekali. Masya Allah. Gadis desa baraya. Gadis desa, gadis cantik. Nah, Lin nyamakan itu seberang. Ateh, Mang Ateh.
Teh mangga teh nya. Teh orang ngaliwat ke payeuh deui. Nih, perhatiin sahabat. Kampung adat ya ini, kampungnya masih asri. Masih terjaga keasriannya. Dan banyak batuan. Masya Allah. Ini kampung masih asri ya kak, ngayon ya? Asri sekali ini kampung masih terjaga. Tuh di atasnya banyak rambutan tuh. Masya Allah. Banyak rambutan. Aduh rambutan ngambil kita tuh. Iya. Lebut. Lebut. Rambutannya masya Allah. Karena di ala ya teh. Tara di ala. Harus benar mereka. Tara. Ah, tara di alanya ya mah. Molotok paling itu nya. Pami ieu mah teh sawah mah duh. Saep gubrul ieu teh. Marangga ah kasadayana. Iya, mangga. Mangga kasadayana tuh. Ini kampungnya masih terjaga keasriannya. Masya Allah. Lamun saja. Aduh. Tadi mah teh aya ngalangkung teh. Ayo amparannya. Iya cantik ya bungana ya bunga naon teh. Tuh sahabat cantik. Asli merah banget ini. Rumah dikantun mah, ternuhun. Ini kampungnya ini masih terjaga asriannya. Gak bertahan sahabat. Masya Allah. Dan kesana itu tuh. Oh ini batunya. Kita lihat dulu lah. Katanya ini sahabat batunya. Ini lewat mana nih? Oh, kita lihat sahabat batunya. Ternyata ini batunya, tuh. Dan katanya dulu ini batu ini dibawa sama orang sakti sahabat. Nih, dibawa begini bawahnya katanya dulu itu. Dibawanya segini. Batunya di atas, nah ini batunya gini. Dulunya seperti itu. Di bawahnya sama orang sakti. Entah apa ini sejarahnya ini mah. Pokoknya ceritanya seperti itu. Dan ini batunya. Nah, kalian tahu ya. Kalau cerita yang aslinya nih. Pokoknya seperti itu sahabat. Besar katanya. Jalannya ekstrim banget sahabat. Masya Allah. Ini kampung Marga Mukti ya. Mana, Kang? Masya Allah, kade, Yang, orai.
Sok jang. Kaya menang orang iya bare bonus. Naon bonusna? Obor penting. Masuk YouTube Petualangan Nusantara Indonesia. Ini anak-anak sedang ngurek. Ngurek belut. Alhamdulillah petualangan hari ini ya sampai sore sambil kita ngebuburit ditemani dengan channel Iwan Sempil ya. Masya Allah. Tuh pemandangannya indah sekali sahabat. Pokoknya di sini mah petah pisan suasananya. Ini soalnya lelah karena sekarang belum puasa. Jadi mohon maaf bila nanti ada videonya sedikit ya di uploadnya. Karena terbatas kalau belum puasa. Lelah di jalan. Dan tenggorokan juga kering sedang kalau ngomongnya sahabat karena puasa mah. Maklum lah. Aus. Kalau di kampung bawang itu tidak beli sahabat tuh, tinggal metik aja di kebun panen, mumpuk sekali.